Hello semua, sekali lagi kita bertemu dalam Garis Masa. Sepanjang 31 hari dalam bulan Oktober ini, pelbagai peristiwa telah berlaku yang mencuri tumpuan ramai. Termulakan dengan perkembangan politik tanah air iaitu polemik di negeri Melaka hingga berlakunya pembubaran DUN dan pilihan raya negeri PRN ditetapkan akan diadakan pada 20 November depan. Dalam masa sama, terdapat juga ura-ura mengenai PRN Sarawak yang dijangka akan diadakan dalam tempoh terdekat. Sehubungan itu, Astro Awani telah menggerakkan hashtag Melaka Memilih dan Sarawak Memilih berhubung dua PRN tersebut. Seterusnya, berkaitan dengan SOP COVID-19 yang memberi kabar gembira kepada seluruh anak perantau. Pengumuman Perdana Menteri mengenai kebenaran rentas negeri bermula 11 Oktober lalu telah melegakan ramai pihak. Syukur Alhamdulillah. Dalam masa sama, isu suntikan vaksin juga antara perkara yang hangat dibualkan di media sosial. Sama ada suntikan kepada golongan dewasa mahupun remaja, masing-masing mencatatkan angka yang cukup baik dan Malaysia antara yang terpantas di dunia. Moga ia terus meningkat pada masa akan datang dan seterusnya kita mampu mencapai imuniti kelompok dengan segera. Jadi tunggu apa lagi dan janganlah bertangguh untuk mendapatkan vaksin masing-masing kerana tanpa suntikan dua dos vaksin, anda tidak dibenarkan untuk merentas negeri dan dine-in di mana-mana restoran. Seterusnya, paling menjadi tumpuan bulan ini adalah pembentangan bajet 2022 pada 29 Oktober lalu yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera melibatkan sejumlah RM332.1 bilion. Untuk makluman, ia adalah peruntukan tertinggi berbanding bajet-bajet sebelum ini. Dalam bajet 2022, kerajaan telah memperkenalkan Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM iaitu inisiatif bantuan tunai langsung yang ditambah baik. BKM ini akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan RM8.2 bilion iaitu peningkatan berbanding 8.6 juta penerima dengan peruntukan RM7 bilion di bawah Bantuan Prihatin Rakyat BPR. Oh,
Akhir kata, sebelum kita berakhir, takziah kepada semua keluarga yang kehilangan insan tersayang, antaranya bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Dato' Zulkifli Embong dan pengarah filem Mamat Khalid. Kita jumpa lagi bulan depan. Bye.